Bangkit dari kubur lah kau. Bangkit, roti bangkit. Panglima, kelihatan yang mereka. Ah, Panglima. Ah, baca sini kau. Sini kau yang. Habisi kalian. Lenyingkir dua orang, satu tuh lawan sini. Itu yang anak kuyang maju kau, anak kuyang. Hei kau, kupeting kau. Sini kau. Jangan kabur kau, kau. Sini kau. Kabur mereka. Ini kita habisi aja ini. Oke, ini kabur. Kita habisi aja dari dulu. Lah, jawabannya apa ya? Baik, kita urus aja. Kita habisi mereka. Ternyata emang sangat kuat. Awas. Jadi. Habisi mereka. Orang ini masalah aku gerem kali. Aku dendam kali sama orang ini memang. Ya, Mas, pegang. Masak percuma. Kita buang tenaga kalau melawan mereka pakai fisik. Tidak apapun saya terima. Kasih modal orang ini, Mas. Membatin ya. Oh, mereka manggil kawannya rupanya. Oh, dasar kelana. Suruh maju aja. Hah? Suruh maju tuh yang belakang itu. Hancur kita, bisa hancur kita. Celo. Habis nih mereka. Habis nih. Iya. Bukan agenku. Iya. Kuat mas, ilmu lagi sama gurunya mereka. Ya. Kau panggil kawan kau itu. Kami berdua saja menghadapi kalian. Oke. Nah, aku mundur dulu ya. Ya, silakan. Masuk. Yang dipaksa. Kami masih sanggup menghadapi kalian. Ayo, kita hajar. Ayo. Allahu Akbar! Ya!
kau. Allah mas kali aku mas. Udah habis tuh udah. Dah ajar aja. Bertahan kamu. Mereka sudah lengah. Bagaimana? Batin kalian tidak sanggup? Gila kalian. Kalian bilang master ini enggak sanggup batinnya. Enggak. Kita lanjut main batin. Takutnya dia dijob dari belakang. Suka hati kau mau main apapun saya tampung. Putus lu pula dia. Weh. Anggota berani selo aja. Sini kau, saya omong. Orang kuyang. Lain hadapnya dulu. Itu yang di belakang tuh. Jangan banyak cerita. Nah, di belakang maju tiga-tiganya. Maju kau tumin. Enggak perlu masa gini kok. Untung kan aku belum sembuh kali. Jangan itu nama master-master itu. Panggil kawan kau tuh, panggil kawan kau wek mulut tuh. Kami berdua masih sanggup. Wah, hebat, hebat. Bos. Kita hadapi terus. Mas Mus, masih sanggup Mas Mus? Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin lewati. Selasa. Mana lagi ayo sini. Jangan tertawa. Kami belum kalah. Anak genderuwo. Siapa anak genderuwo? Kalian. Bu saya membahas rasul. Boleh. Joki. Tiga kalian. Tapi kau yang nantang. Disuruh panggil kawan kau kata cukup dua. Panggil kawan lu. Tolong. Tolong.
Panglima. Oh. Mana panglimamu? Mana panglimamu? Hah? Panglima. Kupanggil. Tolong kami. Semalam kalian enak-enak aja mukul aku ya. Panggil. Panggil kawanmu. Panglima. Panggil. Tolong. Kami tidak terima. Nah, karena guru kalian sudah menipu kami. Lepaskan. Ya. Kami tidak terima. Hei, lepaskan. Apa? Katanya apa lagi? Yang kami bilang 3 lawan 1 bukan 3. Kawan kau sendiri yang sombong. Baju koyak. Sabar. Sini loh. Mabuk monyet anak itu kurasa ya. Hei anak kuyang. Sini kukusuk dulu ya. Bang. Tolong lepaskan yang satu nih bang. Dan kita tunjangi bang. Sini yang kukusuk dulu kesini. Sini. Masalah. Kau tolong aku. Sini. Gak usah lari kau. Gak usah mundur. Aduh. Udah puas kamu? Udah puas? Belum. Aku ya belum lah. Semalam kalian enak mukuli aku kayak maling. Yang mana yang terlalu banyak mukuli, Mas Tobin? Ini yang kayak monyet ini satu ini mencolok sana mencolok sini nih. Itu terlalu banyak mukuli? Anak ini apa? Udah, gini. Tanggal 5. Siapa kau? Tanggal 5. Anak kuyang itu. Ini. Dia samain aja. Ku kasih dah. Aku gak bagi tambur. Wah, ya mati konyol kau buat. Gini kau. Cerita itu. Sini kau. Kurus. Main. Oh, banyak cerita. Udah gak usah kualangi, Aku ini malam gak ada yang apa satu. Kalau kau gak mau, udah dia sama dia. Aku gak ikut campur. Ini imbangmu. Aku gak mau. Ini imbangmu. Ayo sini. Ini imbangmu. Satu lima. Ini imbangmu. Berusaha sama dia. Sikat, Bang Iman. 1900 kali kalau aku ngadepin kamu. Kau ingat. Saya sudah malas ngadepin kamu lagi. Berikan Jepang 5. Sini kau. Yang terlalu bicara. Ini imbangmu. Ku bilang. Aku memang spesial. Ku biarkan 2 untuk berkelahi sama kalian. Spesial. Ngeri. Macam mana akhirnya? Ternyata. Nyak kalian. Pergi kalian. Aku dulu sombong ya kan. Ada yang lebih sombong lagi mas. Inilah. Makanya aku bilang. Waspada orang ini licik. Sudah tahu tak ada dari dulu. Aku memang kubiarkan. Memang kubiarkan kalian. Memang kubiarkan. Kubiarkan aja macam akhirnya. Oh. Master. Tapi gak apa-apa. Supaya kalian puas. Lu kuantum kepala dia. Master. Apa? Itu. Anjir gila. Mana? Kok dimaki Kang Tumin? Pih, dilihat. Woy. Udah. Oh, berani di belakang ketek si bongkok tua itu. Si bongkok tua itu. Dia kok muncul lagi? Belum siap ya kita ya. Seingatku si bongkok itu kan waktu itu bergabung sama Kang Tumin sama Mbak Nenek Kang Tumin. Tapi kok tiba-tiba kok ada di situ? Ini kemana ceritanya? Hah? Mas Tumin di situ. Apa mereka itu? Aku enggak ngerti, Mas. Sekongkol atau gimana? Apa waktu saya dilihat, Mas? Batman ini. Terus ada yang rambutnya putih-putih gitu. Nenek bungkuk ini pun ada. Terus ada lagi tuh mas. Ada lagi. Ada dukun lainnya. Ada yang lainnya ada. Banyak gitu. Dukunnya. Banyak. Karena ini kan tentang peti itu loh. Yang peti. Kakek tua megang tongkat rotok. Ada rambutnya ada nggak? Itu ada. Wah itu yang malam itu. Kalian jumpa? Jumpa. Malam. Kuat kali tuh. Saya habis dihajar. Kamu, oh. Mas Ran? Saya dilingkari, nggak bisa lolos saya. Karena kan ini kan masalahnya di lingkaran kan api itu. Mereka kerjasama. Nah, memang benar kerjasama ya kan. Terus di samping itu ada yang mendonaturi mereka gitu. Yang waktu saya pura-pura pingsan saya cerita sama Mas Sirpan. Itu Mas Ran. Yang mantan merah tuh yang udah pernah kita tobat kan. Dibuat bisnis. Pantes loh, memang otak dia otak bisnis kok. Cuman, ya itu kan tadi saya bilang sama Mas Sirpan kan. Mereka dengan alibi pura-pura mengajak kerjasama dengan mas guru iya. Guru mas karya kan kerjasama dengan alasan ini sepengetahuan saya ya, sedengar saya di otakku pura-pura pingsan nanti itu kan bagi 2. Nah ternyata itu hanya untuk mengkelabui aja supaya
guru mau mengangkat peti harta itu. Nah, setelah peti itu sudah terangkat sampai darat, baru mereka ingin menghabisi guru. Udah, gini aja, kita balik dulu. Ini bahaya nih situasinya di sini. Ya sih, bongkok sakti sih. Atau saya ada rencana. Gimana, Mas Tera? Udah, nanti di channel saya kasih tahu. Oke. Karena saya ada bawa persiapan juga. Oke, jadi ini di akhir aja. Jadi ini kita akhirin sahabat semuanya. Terima kasih yang sudah pantengin channel Bos PSS dan juga Al Asna Bandit PSS. Kita ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa terus kelancar sebaik-baik mungkin. Ambillah edukasi dan hiburan ini buat mengisi waktu luang. Jadi kalau gitu kita akhir aja. Saya Mas Irfan dan saya Tumin. Kita akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.